Barangkali saat ini kau sedang menungguku. Usiamu pasti sudah dewasa dan telah menjadi seorang perempuan yang menawan hati. Waktu pasti telah mengubahmu menjadi diri yang sulit dibayangkan. Hingga saat bertemu denganmu, aku mungkin tidak tahu bahwa kau jodohku. Dan ketika nanti kau menyebutkan siapa namamu, maka aku takkan pernah lupa bahwa engkau yang akan menemaniku sepanjang hayat. Sebab yang membuat pagi dan petangku diisi doa-doa, salah satunya ialah dirimu yang selalu aku harapkan baik-baik saja. Jika menghadapi masalah, aku yakin kau bisa melewatinya sampai saatnya nanti kau menceritakan semua itu di beranda rumah ketika hujan turun pelan-pelan. Engkaulah pengingat yang selalu menyeru setiap waktuku untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Tentu saja, jika nanti aku bertemu denganmu, aku takkan pernah ragu pada kebijaksanaan serta kedalaman jiwamu dalam memandang kehidupan yang cukup pelik dan rumit. Aku yakin engkau telah belajar banyak hal dari kehidupan yang telah kau lewati sampai saat ini. Aku juga yakin engkau telah belajar banyak dari orang-orang yang kau kenal, yang terlibat dalam membentuk dirimu. Barangkali mulai dari cara menentukan arah mata angin, mengukur tekanan gelombang, mengetahui kapan waktu yang tepat menggulung dan membentangkan layar, kapan waktu melepas jangkar dan melabuhkan kapal, serta bersikap awas pada cuaca yang tenang. Sebab kau tahu, ketenangan kadang-kadang juga merupakan ancaman yang mengecoh kepekaan. Tak salah lagi, engkau juga pasti telah belajar memahami banyak hal tentang hidup ini. Tentang apa itu hidup, apa itu mati, apa itu baik dan buruk, apa itu benar dan apa itu salah. Engkau juga mungkin telah memahami apa dan bagaimana itu kebahagiaan, apa dan bagaimana itu kesenangan, serta betapa tipis jarak antara keduanya. Hanya saja, sepanjang belajar memahami hidup ini, engkau mungkin masih bertanya-tanya dan menanggung rasa heran yang begitu dalam. Terutama ketika kau tenggelam dalam pencarian itu, kau menemukan betapa setiap kegelisahan yang ditemukan selalu tidak sungguh-sungguh mampu terjawab. Setiap jawaban yang engkau temukan justru melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru yang jauh lebih sulit dan rumit untuk dijawab. Di atas semua itu, percayalah, aku akan sabar menunggu waktu yang ditetapkan untuk bertemu. Kita akan bicara apapun yang menyenangkan atau apapun yang menyedihkan. Semoga kau tetap sehat, ceria, dan tangguh di tengah hidup yang terlalu liar untuk diprediksi. Kepada yang ditakdirkan bersamaku kelak. Badai puan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Setiap pagi menjelang kau di sana.